Hewan reptil melata dengan panjang sekitar 4 meter lebih ini yang melintas di aspal tersebut sontak saja mengundang perhatian warga yang melintas. Hingga akhirnya, salah satu warga yang melintas hendak berangkat kerja langsung menangkapnya. Salah satu warga yang berhasil menjinakkan ular yang diperkirakan akan mencari mangsa itu menjelaskan bahwa cukup sulit menjinakkan hewan dengan berat hampir 20 kg tersebut. Sehingga dirinya dibantu oleh warga lainnya untuk menangkap ular tersebut. Tarik ekor dulu. Ini jenis apa, Bang? Ini jenisnya sejenis ular piton gitulah. Oh, gitu ya. Berarti tadi harus dibantu dua orang ya, Bang ya? Iya, kalau sendiri nggak bisa. Nggak bisa ya? Kalau pegang kepalanya nanti ekornya melilit. Ular yang berhasil dijinakkan tersebut akhirnya diamankan dan langsung dimasukkan ke dalam karung untuk selanjutnya dibawa untuk diternakan oleh pawang ular. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.